apa fungsi dari square foot garden? Square foot garden itu biasanya juga disebut raised bed ya. Itu ya kita nggak usah bajak tanah kita lah. Biasanya cuma kita ini pakai papan gitu, dibuat apa tuh seimpat, kemudian diisi tanahnya dengan tanah yang bagus. Habis itu kita tanami apa saja di situ. Jadi menyiangnya gampang dan sebagainya gitu. Kontrolnya juga gampang. Kalau kita nanam satu lari panjang ratusan meter atau puluhan meter itu kan susah gitu. Umumnya orang nggak sanggup melakukan. Tapi kalau ini kan kayak garden kita, kayak kita nanam di pot lah. Saya di rumah itu pakai beberapa pot untuk nanam. Di samping itu saya juga punya yang saya, karena waktu saya desain ini, saya itu sama teman-teman di medicine dulu, itu apa itu namanya, kita itu suka bikin game gitu lah. How to feed 7 hungry astronaut in the International Space Station. Itu berarti pikiran kita apa? Selalu harus kecil, mini dan sebagainya gitu. Yang menang orang medicine juga dapat kontrak Orbitech namanya. Mereka ngirim, sekarang udah ngirim ke bulan, ke ISS itu, Space Station, reaktornya itu. Yang saya nggak agree dengan model itu, saya bikin sendiri gitu di rumah. Nah, itu kalau kita punya ide semacam itu kita bisa praktekkan bahwa itu sekarang berkembang menjadi ide saya untuk waktu kita berusuhan ketemu petani di Timenyan itu, mikir, hey, ternyata problem mereka itu ngasih makan sapinya. Karena rumput itu susah di sini. Bahkan mereka ada anak SMP-nya yang harus berhenti sekolah itu karena memang tenaganya dibutuhkan gitu. Nah, konsep microgreen apa yang saya lakukan dengan rak sepatu saya itu bisa ditingkatkan.